Letih-letih kita pun buat juga ibadah kepada Allah. Kenapa? Kerana kita hamba. Kita bukan pekerja Allah. Kita hamba Allah. Bila sebut kata hamba ni, dia buat kerja apa pun dia tak boleh minta. Upah. Tuan dia nak bagi, terpulang pada tuan dia. Kita hamba. Walaupun kita lah ni pangkat Datuk Seri, pangkat Tan Seri. Tapi tuan-tuan kita sedap hakikat kita seorang hamba. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang tanpa ada apa-apa bantahan. Tak ada. Kita tak layak. Sebab tu bila kita seorang hamba, kita buat ibadah. Kerana itulah tugas dan tanggungjawab kita yang utama. Allah Ta'ala nak bagi, dia akan bagi. Dia tak mau bagi, terpulang pada kehendak Allah. Nampak tuan? Sebab tu sedahlah diri kita tuan-tuan. Kita semua akan mati. Macam mana kehidupan akhirat kita? Kalau tak ada bekalan, terkandas kita di pertengahan. Bukan ratusan kilometer tapi ribuan tahun kita nak lalui.